Perjalanan asmara Ricky the Titans menyibak sejuta misteri pasca bercerai dengan Ratna Damayanti. Belakangan, Rizky terlihat mesra dengan penyanyi jebolan Australian Idol bernama Debra saat mengisi sebuah acara di Pizza Cafe Menteng, Jakarta Pusat. Vokalis grup band The Titans itu bahkan mempersembahkan sekuntum bunga mawar merah untuk Debra. Benarkah Debra kekasih baru Rizky? Kalau misalnya aku bawa boneka kayak ngasih ke pacar gitu, terus bawa coklat kayak hari Valentine gitu, cuman kan belum Valentine's Day gitu. Terus bawa permen juga kayak ke anak kecil. Ya mungkin universal kalau bunga itu. Iya, kadang ini siapa sih kak? Aku sendiri juga tiba-tiba pakai bunga. Kadang ke saudara juga aku suka ngasih bunga. Mawar merah kan ada cinta sih. Nah itu aku nggak tahu. Oke lah, aku udah cinta. Kalau arti-arti warna bunga sih aku nggak tahu. Tapi kalau diartikan atau diterjemahkan yang lain? Ya namanya apa ya? Mungkin ya sama-sama musisi ya pasti selalu supportin, apalagi kalau memang temen gitu kan kayak gitu. Rizky, gimana sih ngelihat? Rizky mengaku bunga tersebut sebagai bentuk dukungan sesama penyanyi saja. Namun wajah pria asal Bandung itu bersemu merah saat memuji kecantikan dan talenta yang dimiliki Debra. Benarkah ada rasa tak biasa yang hadir di hati Rizky dan Debra hingga mereka akan segera merajut asmara? Ya namanya perempuan cantik lah gitu. Juga berbakat sebagai ada auranya ya, X Factor itu aura. Yang penting buat entertainer itu seperti Rizky bilang menarik. Oke, kalau buat saya adalah aura. Aura tuh jadi gimana dia atmosfernya sebagai entertainer aku ngerasa dapet banget gitu. Itu yang aku benar-benar secara fisikal he's good looking. Di kerjaan mungkin. Kalau ya di karir mungkin masih ada kesempatan nih. Kalau misalnya selain itu ya aku juga nggak tahu kan kehidupan dia kayak gimana gitu. Tapi ya berjalan aja. Ya, untuk mengenal.